ditempati di pinggir sungai selama 25 tahun berakhir tereksekusi. 25 tahun bertempat tinggal dan berusaha di Cafe Resto BNR Murtiningsih, warga Jalan Imam Bonjol, nomor 57 Dusun Kerajaan, RT 001 RW 006 Desa Kecamatan Ambulu Jember harus merelakan mengakhiri usahanya lantaran terbit pemberitahuan eksekusi pengosongan yang dibacakan oleh Sugianto, jurusita PN Jember. Alhasil pengosongan eksekusi bangunan tempat usahanya yang berhimpitan di bantaran sungai itu, terbit sertifikat hak milik atas nama Mulyono yang merupakan kepala desa Ambulu. Mulyono pemohon eksekusi pada wartawan menerangkan bahwa sebidang tanah pekarangan atas nama Pak Kembar yang selanjutnya ditingkatkan statusnya menjadi sertifikat hak milik. Menurut Mulyono, permohonan eksekusi menegaskan sesuai dengan buku kerawangan batas paling berat adalah berem sungai tidak ada tanah negara. Mulyono menambahkan sebelum kerana hukum kami telah berbicara secara kekeluargaan tapi tidak ada titik temunya sehingga dengan proses hukum yang berjalan dari putusan PN Jember. Pengadilan tinggi bahkan putusan Mahkamah Agung sudah turun yang menguatkan putusan PN Jember. Sementara termohon eksekusi pemilik Cafe Resto BNR Murtiningsih yang ditemani seorang putrinya, Ika Widya, sangat menyayangkan langkah yang dilakukan oleh pengadilan negeri Jember dengan membacakan keputusan eksekusi kami masih ingin melakukan permohonan ukur ulang. Masih, kata Ika Widya Sari, kenapa selama itu kami diberikan izin menempati oleh pihak PU Bina Marga Provinsi ketika ada yang mengaku itu tanahnya. Kami juga bersikukuh untuk mempertahankan. Putri dari Ibu Murti, ya. Yang saya itu herankan, kenapa sih kalau ini memang kita kan juga ngebangun ini juga kita minta izin ya kan? Minta izin ya, masa kita nggak punya tanah ini mau ngebangun kayak gini kan nggak mungkin. Kita juga punya aturan untuk bisa meminta izin untuk membangun usaha kita di pengairan kemarin kayak gitu. Gitu Bapak. Terus pengairan mengizinkan, tapi tiba-tiba selama 25 tahun kita tinggal di sini, kenapa tiba-tiba ada perorangan yang masuk dan mengakui kayak gitu loh. Kalau kita sih bagaimana pihak pengairannya? Seperti itu. Nah, kita kan juga rugi ya untuk membangun. Kenapa kalau memang ini bukan enggak disewakan ataupun milik perorangan, kita diizinkan untuk tinggal di sini. Seperti itu. Di tempat terpisah, Surati mantan Kades Ambulu 2 periode itu, yakni 2003 hingga 2014, membenarkan apa yang ditempati usaha oleh Murtiningsih sebelumnya pernah dibuat kantor UPT PU Bina Marga. Kita sesuai dengan keputusan pengadilan. Saya sebagai ahli waris daripada almarhum Pak Kembar, itu ya jelas karena waris itu kan juga turunnya ke bawah, Pak. Ya. Sedangkan di sini tanah ini sepanjang dari sampai itu Bang Wilis timurnya lagi itu milik bapak saya. Dan di Kerawangan ibu desa jelas bahwa batas dari tanah Pak Kembar itu adalah batas yang sebelah barat adalah sungai. Seperti itu. Jadi tidak ada tanah negara, tidak ada sungai. Nah, kita mengacu pada buku kerawangan desa atau misi desa. Jadi juga ada kantor PUD di sini, kantor PUD. Nah, di kantor PUD sendiri itu PUD itu dari mana, Pak?